Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Pak Yudi, saya mau beli air platinum biar saya sehat. Baik, berapa harganya? 15. Anggap itu 15.000 ya. Nanti saya kasihkan. Oke, mulai Mas. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Saya mau beli air platinum biar saya sehat. Saya sehat. Dan singset. Berapa harganya? Berapa harganya Pak? 15. Oh iya. Uangnya kasih. Oh iya. Terima dulu ini produknya. Setelah Bapak Ibu terima barang, harus ada akad salaman. Akadnya biar jelas. Oke, biar pegangin surat. Nah, perhatikan cara Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah beli, selesai urusannya belum? Nah, itu yang salah. Padahal closing itu enggak di situ. Itu gunanya Bapak Ibu buku marketing langit salaman kayak gini. Pak Novel ya. Ya. Pak Novel. Novel Baswedan. Pak Novel, terima kasih sudah membeli air platinum saya. Semoga Pak Novel diberikan umur yang panjang dan berkah, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga Pak Novel jadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat, yang sukses bermanfaat untuk umat dan agama. Salam sukses, salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum. Paham? Ada nggak jual beli sampai sedetail kalau kayak gitu? Ada. Mulai sekarang melihat praktekan ini. Kemarin saya keluar kota beli PCD. Saya heran kenapa PCD ini rame. Ternyata yang bikin rame itu kasirnya. Setiap orang beli, jadi mohon maaf ya, cari kaitan di contoh kembalian. Ini kembalian, Mas, ini angka kembaliannya. Ini di tempat saya di apotek di Jogja, ngasih kembalian, duitnya dipegang dulu, nggak dilepas. Semoga cekat sembuh, dilancarkan rezekinya, dimudahkan. Kalau sudah doa baru dilepas duitnya. Itu pantas itu toko rame. Karena Bapak Ibu, orang itu gak akan lari kemana, karena dia datang butuh doanya Anda, paham ya? Ini marketing langit yang nanti sore. Makanya yuk, kau punya produk. Kalau gak punya produk, tak siapin produk. Pokoknya Anda belajar jualan sebelum jadi pengusaha sukses. Karena Bapak Ibu, peluang itu akan hadir kalau kita rajin silaturahim. Makasih, kembali ke jalan yang benar. Lanjut.